Badan Narkotika Nasional menangkap seorang sopir angkutan umum di Siantar, Medan, Sumatera Utara karena terlibat kasus narkoba. Tersangka menjadi kurir narkoba antar pulau. Sopir angkutan umum berinisial N di Siantar, Sumatera Utara ditangkap Badan Narkotika Nasional karena diketahui menjadi kurir narkoba antar pulau. Sopir angkutan umum ini mendapatkan bayaran hingga 7 juta rupiah setiap kali pengiriman narkoba lintas pulau. Ini merupakan pengembangan dari hasil tangkapan dua orang pengedar narkoba berinisial J dan BA yang ditangkap di Jalan Jaksa Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Petugas BNN juga mengamankan barang bukti 8,5 kg sabu dari tersangka. A ini ternyata menyimpan sabu berikutnya di Medan kurang lebih 2.932,5 gram dan selanjutnya.